ala sayyidina Muhammadin fitbil qulubi wa rawaiha wa afiyati. Ada tiga kejujuran cinta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sidqul mahabba ala salasi khisalin. Sidqul mahabba fi salasi khisalin. Kejujuran cinta itu terbagi kepada tiga. Ayyakhtaru kalama habibihi ala kalami ghairihi. Pertama, dia memilih kalam kekasihnya atas kalam yang lainnya. Kalau dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan selalu menghadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan pilih apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul perintahkan kita untuk melakukan banyak-banyak sholat sunat. Ketika dia cinta kepada Rasul, maka dia akan jalanin banyak sholat sunat. Kalau dia ngaku cinta kepada Rasul, Rasul perintahkan kita untuk banyak baca sholawat. Dia cinta sama Rasul, dia akan banyak sholawat. Ketika dia ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan untuk kita saling memaafkan di antara kita, tidak ada dendam, tidak ada saling menyakiti, dia akan lakukan itu. Kalau dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul perintahkan kita untuk jauhkan maksiat. Kalau dia cinta sama Rasul, dia akan jauhkan maksiat. Ketika dia lakukan apa yang dikatakan oleh Rasul, menandakan dia cinta kepada Rasul. Yang kedua, wa ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Tanda bukti jujur cintanya adalah dia memilih tempat duduk kekasihnya atas tempat duduk lainnya. Kalau dia ngaku cinta sama Rasul, maka dia duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana majlisnya Rasul? Di antaranya adalah majlisnya Rasul tempat dibicarakannya tentang hukum-hukum. Tempat dibicarakan tentang bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana membersihkan najis, bagaimana puasa, bagaimana zakat, dan lain sebagainya. Tempat di mana digaungkan asma Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Tempat di mana tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, bila mana dia duduk di majlisnya itu sebagaimana apa yang dianjurkan oleh Rasul, tanda bahwasannya orang itu cinta kepada Rasul. Yang ketiga, wa ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia memilih ridho kekasihnya atas ridho yang lainnya. Kalau dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mau melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mau umatnya melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggak mau melakukan kemaksiatan, dia jauhkan sejauh-jauhnya. Dilaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memilih ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut kalau Rasul murka kepadanya. Hatinya terpaut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut Rasul marah, takut Rasul benci. Setiap kali ingin melakukan sesuatu, dia ingat Rasul. Setiap kali ingin berbuat sesuatu, dia ingat sama Nabi. Apakah Nabi ridho terhadap apa yang aku lakukan ini?
Apakah Nabi senang terhadap apa yang aku lakukan ini? Ketika dia tinggalkan karena ingat sama Rasul, takut Rasul enggak ridho. Bukti dia cinta sama Rasul. Kemudian apabila itu ada perbuatan yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia merasa bahwasannya inilah, dan secara agama bahwa inilah perbuatan yang diridhai oleh Rasul. Rasul senang melakukan ini, lalu dia lakukan itu karena ingat akan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul senang kalau kita duduk seperti ini di majlis ta'lim, di mana dibacakan tentang hukum-hukum Allah, di mana dibacakan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Karena ingat sama Rasul, cinta sama Rasul, ingin meraih ridhonya Rasul, maka orang ini termasuk jujur cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diakui cinta kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang-orang yang mendapati syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.